Hai semuanya, selamat datang kembali ke Inai Payak Channel. Nama saya Susan dan terima kasih kerana klik video saya. Okey, untuk hari ini ada lain sikit video saya. Hari ini saya tak buat cleaning video, tapi saya nak bawa kalian untuk kami punya adventure mencari kasit untuk payak. Okey, ini adalah kasit lama payak. Dia dah guna kasit ni dari dia baby lagi ataupun dari dia newborn. Sekarang kami decide untuk belikan dia kasit yang baru sebab umur dia pun dah 1 tahun setengah. So lebih sesuai lah kalau guna kasit yang lebih besar. Okey, kami dah pergi ke kedai yang jual kasit ni, iaitu Baby Empire. Dan Baby Empire ni adalah berkaitan dengan Columbia Asia. Orang Miri mesti tahu Columbia Asia Hospital. Okay, sebenarnya ni adalah kedai kedua yang kami pergi. Yang kedai pertama adalah anakku, dan ini adalah kedai yang kedua yang kami jenguk lah. Dan hari ni sebenarnya kami dah decide kasit apa yang kami nak beli, dan kiranya hari ni just nak beli sajalah. Tapi rupa-rupanya lain pula kisahnya. Nanti saya sambung cerita. Okey, kedai ni agak best juga. Banyak barang-barang yang mereka jual, dari newborn sampailah ibu yang baru bersalin pun ada juga barang-barang dekat sini. Nak dijadikan cerita, sebenarnya kita orang dah survey-survey dah kasit untuk payak ni sejak kita orang dekat Samarahan lagi sebelum kami pindah ke Miri. So kiranya kami ada survey-survey lah brand-brand yang ada. Especially husband saya Rudy memang banyak buat research pasal kasit sebab budget pun memang agak tinggi kan kalau nak beli kasit ni. So memang perlu survey betul-betul. Kalau saya sendiri, mula-mula saya ingatkan nak pilih brand anakku. Tapi macam tak puas pula nak survey-survey lagi untuk brand-brand yang lain. Ini kiranya anakku ni first choice dulu lah sebelum saya pilih yang lain lagi. Lepas tu kita orang dekat Baby Empire ni jumpa Kupas Lambada. Dan dia dalam lingkungan bajet kami. Jadi pada masa minggu lepas kita orang decide nak ambil Kupas Lambada. Suami pun setuju pada masa tu. Tapi bila kami datang kembali ke kedai ni 1 minggu kemudian, rupa-rupanya habis stok pula Kupas Lambada. Memang habis licin orang beli dalam 1 minggu sebab ada promotion Chinese New Year. Mungkin sebab itulah stok dia habis. Suami pun sebenarnya sebelum ni ada eye for Joey stages ni yang payak tengah pakai sekarang ni. Even sebelum kita orang tahu tak ada stok pun, suami ada mention juga brand ni, Joey Stages ni. Jadi mungkin dia ada macam ada hati jugalah dengan brand yang satu ni. Mandangkan masih lagi perlu start balik lagi, kita orang tengok-tengok brand mana untuk tukar plan asal. Payak ni memang apalagi kalau nampak mainan memang dia mau juga pegang. So saya terpaksa kawal lah payak masa ni. Rudy yang kautim untuk kasit ni. Memandangkan payak selesa dengan Joey ni dan suami pun setuju walaupun agak over budget. But kita orang decide untuk belilah. Lagipun dah lama sangat kita orang tunggu untuk beli. Dan pada hari ni yang hari kami orang nak beli, walaupun yang plan tidak ikut apa yang kami mau, tapi memandangkan suami setuju, jadi kami beli sejaklah. Walaupun saya tidak research banyak pasal Joey ni, tapi saya percaya suami saya dah buat research dia sendiri. Dan dia pun sepertinya lebih suka Joey ni. Mungkin dia ada research yang mendalam lagi lah. Jadi saya pun memang lebih suka lah sebab brand Joey ni dia adalah buatan UK. Jadi walaupun dia agak berat berbanding brand Coopers, tapi mungkin disebabkan dia fully steel sebab tu dia lebih berat. But then I believe dia punya security ataupun safety lebih tinggi lagi lah. Dan saya tanpa was-was memang saya setujulah nak beli Joey ni. My big concern adalah dia punya budget agak tinggi dari plan asal kami. Tapi memandangkan Rudy okay, so saya pun okay sajalah. Ini staff Baby Empire tolong kami install dalam kereta kami.
agak kukuh jugalah kasit ni dalam kereta bila diinstall. Dia memang ada penerangan dia. Dan staff ni memang well trained dan dia memang banyak pengetahuan tentang kasit ni. Ini memang baguslah staff Baby Empire ni. Memang penerangan dia memang jelas dan juga dia memang ariflah tentang produk ni. Ni masa mula-mula kita orang pasangkan payak dalam kasit ni, memang biasalah mula-mula ni dia belum biasa dan kita orang pun masih kekok lagi nak pakai kasit ni. Dan saya pun macam apa saja rupa, tidak unexpected event, plan lain tapi jadi lain. Saya agak kelang kabut juga nak kontrol payak dalam kedai tu, takut dia rosakkan barang. Tapi sepertinya payak macam selesa pula dalam kasit baru dia ni, puji Tuhan. Saya agak serabut juga lah muka. Sepanjang perjalanan payak nampak selesa lah, puji Tuhan. Okay, dekat rumah ni barulah saya tengok-tengok apa sebenarnya Joey stages ni. Suami of course dia dah buat research di awal, so saya pun kena research jugalah. Walaupun ini bukan apa yang kami plan, but kalau tengokkan Joey macam trusted brand, so saya tidak ragu-ragulah. Dalam kotak dia, dia ada barang-barang ni. Begini rupa Joey stages ni. Kalau ikut berat, dia punya berat kasit ni, dia sebenarnya agak berat, iaitu lebih kurang 9 kilo. Tapi mungkin disebabkan steel, seperti yang saya beritahu tadi, dia diperbuat, rangka dia diperbuat daripada besi ataupun steel, jadi dia lebih kukuh dan lebih tinggilah safety dia. Dan ini adalah recline position dia, di mana kita boleh buatkan posisi dia baring dalam 4 posisi. Posisi 1, 2, 3 dan 4. Dan seperti Tokinyo kedai tu cakap, kalau brand Joey ni agak smooth lah dia punya pengendalian, dan memang saya setuju. Dan bila kita nak recline position kasit ni, agak senang. Dekat demo video sini kurang senang sikit sebab saya guna satu tangan saja, memandangkan satu tangan lagi pegang kamera. Memang pengendalian dia sangat lancar ataupun smooth. Okay, dekat manual dia, dia ada beberapa information lah yang perlu kita baca juga. Okay, akhirnya pembelian kasit kami pun berakhir. Inilah yang kami beli, puji Tuhan lah kami dapat beli yang bagus punya. Mungkin inilah yang sepatutnya kami beli. Walaupun tidak seperti yang dirancang, tapi puji Tuhanlah kami dapat beli sesuatu untuk kebaikan payak. Payak dalam dua grup ni, dia boleh rear facing dengan forward. Okey, walaupun ini bukan video lazim yang saya buat, tapi saya harap video ini dapat memberi manfaat jugalah untuk ibu-ibu yang mungkin tengah mencari kasit. Sebenarnya saya buat video tentang motherhood ataupun homemaking, tapi kali ni ada lain sedikit. Okey, sekian saja video saya. Sampai kita berjumpa lagi di video saya akan datang. Bye-bye semua.